Selamat pagi, jumpa lagi di channel Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya memutar film DVD ke handphone Android. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, Anda harus menyiapkan sebuah USB flash disk OTG. Di sini saya sudah menyiapkan ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Dan sudah saya siapkan juga DVD-nya yang berisi film, dan lalu Anda kopikan film-film itu ke flashdisk OTG Anda. Di sini saya sudah mengkopikan film 5 cm, Anaconda Horror, Mr. Bones ya. Ini adalah film-film DVD. Kita cek horror. Nah, ini formatnya DVD semua ya. Ini film-film yang berformatkan DVD. Bisa dilihat sana ya. Nah, setelah Anda salin, lalu Anda cabut. Setelah Anda cabut, Anda gunakan OTG-nya. Lalu Anda pasangkan ke handphone. Sebelum memasangkan, kita aktifkan dulu pengaturan OTG-nya ya. Di setelan tambahan paling bawah, oh ini sudah aktif. Setelah sudah aktif, lalu Anda pasangkan OTG-nya. Lalu kita pergi ke file. Nah, di sini sudah aktif ya. USB OTGA. Kita aktifkan, kita cari tadi. Contohnya saya akan menyetel horror. Nah, ini adalah format-format DVD semua ya. Nah, untuk memutarnya kita cari file yang paling besar di sini. Karena yang paling besar ukurannya itulah yang bisa diputar. Nah, contohnya di sini ya ada 51,25 MB. Kita putar, kita akan coba putar. Nah, bisa disaksikan di sini film telah diputar. Kita tinggal memilih di sini, naik gayung. Nah, yang mana ya? Nah, jika ini tidak bisa diklik, Anda kembali, Anda cari yang kedua agak besar. Nah, di sini ini biasanya tujuannya langsung ke film 350 MB. Lalu ini ada 425 MB, ada 481 MB. Kita coba klik yang ini bawahnya. Kita buka. Nanti akan tampil seperti ini. Batalkan saja. Tidak berpengaruh itu. Lihat dia memutar. Kita res. Lihat film sudah memutar. Nah, untuk lainnya juga bisa, 5 cm. Kita coba, kita putar. Ini adalah format-format DVD. Akhirnya, gue memutuskan untuk membuat jejak rekaman tentang kita berlima. Supaya nantinya, saat-saat indah yang pernah kita lalui bersama seperti ini, gak akan pernah hilang. Oke, begitulah cara-caranya untuk menyetel film DVD ke handphone Android. Terima kasih telah menyaksikan tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.